Cuba dengar dia punya tu bearing tu, okey ke? Bunyi kasar lah. Bunyi kasar? Kasar lah macam yang nampak tu. Okey, jadi kita kena tukar kepada kolo. Okey, konten kali ni ialah aku nak tunjuk bagaimana kita nak tukar crank jenis taper square ataupun BB petak orang panggil kepada BB yang seal bearing ataupun hollow crank. Okey, alat-alat yang diperlukan, ini pembuka nut untuk BB petak, Allen key dan pressure untuk kita jack keluar BB petak, dan ini adalah spanner untuk BB nanti. Okey, mula kita buka ni. Buka Allen key ni, screw ni. Okey, kita masukkan puller ni. Pastikan sampai ketat. Kemudian skru ke dalam mengikut arah jam. Okey. Okey, buka eh. Proses seterusnya kita akan buka yang belah rantai ni pula. Okey, sekarang kita nak buka ni. So, aku turunkan rantai dulu. Cabutkan rantai, kemudian kita buka Allen key ni. Aku akan lekatkan gigi jerong ni kat sini. Okey. Okey, kita akan ketatkan puller ni sampai dia keluar. Okey, bila dia dah cengkam, ini ya keadaan dia. Okey, skru tengah ni akan menahan dan menolak crank ni keluar. Ketiga-tiga ni, ketiga-tiga pillar ni akan pegang crank dan akan membawa dia keluar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi kita sangkut dua basikal ni kat sini dan kita akan mulakan pemasangan BB. Okay, BB ni aluminium, jadi dia lagi ringan daripada BB petak tu. So Amran nak upgrade dia punya crank, so let's go. Kita okay, first kita pasang ni kat sini. Dia ada left dan right Ini right, ini right, dia belah sini lah. Ok, kita isi minyak grease dulu. Ok, kita perlu ikut anak panah ni. Kita ikut arah lawan jam Untuk kanan kita pusing arah lawan jam. Ok, macam ni. Kiri ni grease tu supaya dia punya trik ni tak ada gangguan dan licin. Untuk pemasangan belah kiri, kita perlu ikut arah jam, pusing ikut arah jam. Okey, sebab sebelum ni dia pakai tiga speed, kali ni dia hanya pakai dua speed, jadi kita tambah spacer sebab memang crank ni didatangkan dengan spacer khas. Ok, jadi dua spacer terpaksa ditambah di sini. Okey, dekat belah kiri kita isi satu spacer.
kita putar ikut arah jam lah. Putar arah jam. Selanjutnya kita pasang pedal belah sini. Okey. Kita skru petak ni. Kemas-kemas. Okey, proses seterusnya aku masukkan semula pedal ni. Pedal ni dia ada left ada right tau. Biasa dia tulis dekat sini. Ini adalah right. Kanan, kiri pula. Kita masukkan pedal. Ya, kita masukkan rantai. Okey, rantai dah siap pasang. Tadi siang ni sebabkan dia pakai 2 chain ring je. Sebelum ni 3. Jadi kita belajar macam mana kita nak setting FD. Jadi ada height iaitu gear paling tinggi. Jadi gear paling tinggi dah tak ada, kita pakai 2 chain ring je. Jadi kita lock. Jadi kita adjust yang height kat sini, screw height. Kita tutup sampai habis supaya dia dah tak boleh tolak. Dia maksimum sampai sini je. Okay. Siaplah pemasangan hollow crank double chain ring menggantikan ni, menggantikan crank petak yang dah berbunyi. Okey, sekian saja. Terima kasih. Okey, ni kita dah tukar lah. Jadi sekarang ni pakai BB yang baru lah. Harap lepas ni makin laju lah kayuh.